berada di SS2 Durian. SS Durian House. Di sini biasanya ada cendol, tapi ini hari dia tak ada cendol. Dia hari ini ada kue, persiapan kue hari raya Cina. Nah, kuenya bermacam-macam. Banyak, sampai tak boleh sebutkan satu persatu. Pastikan pun ada. Oren semua ada. Dari harga yang murah sampai yang mahal semua ada. Orennya manis, besar-besar. Cantik. Harga tuh boleh. Mungkin harganya 30 ke atas atau 40, kurang tahu. Tapi cantik. Untuk hari raya kita. Bagus. Untuk persiapan hari raya Cina. Semua. Kuenya banyak, kerupuk banyak, oren pun banyak. Harganya satu kotak 50 sen. Kalau terus di Indon kurang lebihnya 150.000. Yang ini ada harganya 32, kurang lebih 100, lebih sedikit kalau ke Indonesia. Jadi di sini tempatnya bagus, biasa durian banyak, tapi ini hari kurang durian, jadi ada sedikit saja durian. Yang ada limau. Ada limau. Harganya macam-macam, 21, 19, 18. Cantik tempatnya. Kalau malam ramai, hari ini kurang orang. Saya datang siang, jadi kurang customer, belum ada. Saya sudah masuk. Di sini tempatnya cantik, selesa, sedap. Duriannya mantap. Bagus. Semua ada. Semua yang ada. Cantik, cantik. Ini durian 25. Ini 28, 1 kilo. Ini 33. Ini 48. Cantik. Ini di SS2 Durian. SS2 Durian. Ah, ini. Ini kerupuknya banyak. Ini kerupuk ikan. Satu 10 ringgit. Satu bungkus kerupuk udang. Ini ada kerupuk ikan pun ada. Semua ada. Cantik. Ya, ini lengket makan. Belum siap kerja dia. Baru. Ini ambang. Ini yang kerja semua. Ini ambang. Ini nak. Itu banyak oren, semua oren, semua merah.